Tuse, bukti nyata, jika bertakwa. Nah, tadi udah ditunjukin kan video cuplikan dari kurva 3. Menarik banget ya, Teh. Nah, untuk apa sih, Teh, ditunjukin? Nah, kurva 3 atau Kurban Fenomen 3 bakal ngadain open recruitment khusus angkatan kalian yang mau berpartisipasi di kepanitiaan kurban ini. Jadi, kalian nanti jangan lupa isi open recruitment-nya. Terus nanti kan di cuplikannya, tadi di cuplikannya ada divisi-divisi ya, Kang. Itu tuh buat apa sih, Kang? Jadi kalian tuh bisa lihat divisi apa aja sih yang ada di Danus Kurva, dan kalian bisa nyocokin dengan diri kalian apa sih yang kalian ingin masukin nanti divisinya. Nah, jangan lupa isi open recruitment-nya ya, teman-teman. Terus apalagi, Kang, dari Kurva 3 ada apalagi nih? Ada Danus kan, Teh? Danus Kurva 3? Iya, betul banget. Danusnya tuh dari mulai ayam, rice bowl gitu ya, Kang. Terus kebab, terus tote bag, terus ada sembako. Dan bisa bener, Bang. Order semua lewat mana, Kang? Bisa banget langsung cek IG-nya @danuskurva3. Di situ kalian bisa order dan bisa lihat-lihat dulu apa sih Danusan Kurva 3 ini, Teh. Nah, selanjutnya, Kang, dari rangkaian acara demo Esku 2020 Peninsula ini bakal ada video dokumenter. Apa sih itu, Kang? Wah, video dokumenter itu berisi cuplikan tempat-tempat dan lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Bandung, Teh. Kalian buat apa sih, Teh? Harus banget simak ya, Kang. Harus simak, lihat detail-detailnya, karena itu bakal jadi film buat acara sepenuhnya setelah video dokumenter ditayangkan. Ya udah, Teh, kalau ngasih, kita mau pamit undur diri. Selamat menyaksikan, dadah. SMA Negeri 3 Bandung, sekolah tercinta kita semua. Sekolah ini berdiri sejak zaman Belanda hingga sekarang. Bertempat di Jalan Belitung Barat, nomor 8 Bandung. Bangunan sekolah ini merupakan gedung tua yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang dirancang oleh arsitek Charles Prosper Wolff Schumacher. Yang berfungsi sebagai gedung Huger Burger School di Bandung atau yang disingkat HBS. Yaitu sekolah menengah untuk bangsa Belanda dan kalangan lingkungan Indonesia. Sekolah ini telah menghasilkan berbagai alumni yang sukses membangun negara Indonesia menjadi lebih baik.
Bapak Dede Rusada, dan Bapak Riku Nurkarno. Tentu, setiap sekolah memiliki rahasianya masing-masing. Selain dikenal dengan sistem akademik yang sangat mumpuni, sekolah ini pun memiliki ekstrakurikuler yang beragam. Sesungguhnya, ekstrakurikuler inilah yang membentuk kepribadian serta pola berpikir peserta didik menuju lebih baik. Selamat datang 3 2023. Semoga kalian dapat mengembangkan potensi dan bakat kalian dengan baik di sini.